Menurut kamu, WNI yang di luar negeri bisa ikut pemilu nggak ya? Ya bisa lah, kan udah tercantum di syarat dan kategori pemilu. Emang kategori sama syarat pemilu itu apa aja sih? Dalam PKPU nomor 7 tahun 2022, ada 6 syarat menjadi pemilih dalam pemilu. 1. Genap berumur 17 tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin atau sudah pernah kawin. 2. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 3. Berdomisili di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang dibuktikan dengan IKTP. 4. Berdomisili di luar negeri yang dibuktikan dengan IKTP, paspor atau surat perjalanan laksana paspor. 5. Dalam hal pemilih belum mempunyai IKTP, dapat menggunakan kartu keluarga. 6. Tidak sedang menjadi prajurit TNI atau anggota Polri. Adapun kategori pemilih dalam pemilu, 1. Daftar pemilih tetap. Yang kedua, daftar pemilih tambahan. Yang terakhir, daftar pemilih khusus. Pemilih pada kategori ini hanya bisa mengikuti pemilu pada pukul 12-13 waktu setempat dengan catatan surat suara masih ada. Nah, WNI yang di luar negeri masuknya kategori daftar pemilih tambahan. Jadi, kalau kamu di luar negeri, masih bisa kok ikut pemilu.